Ruas jalan tol yang melintas di Provinsi Riau akan semakin lengkap. Ya, jalan tol Lingkar Pekanbaru yang akan menghubungkan 3 ruas tol sekaligus akan segera dibangun. Diketahui bahwasanya pemerintah akan segera membangun ruas jalan tol Pekanbaru Rengat untuk seksi Lingkar Pekanbaru. Adapun kehadiran jalan tol Lingkar Pekanbaru akan menghubungkan 3 ruas jalan tol Trans Sumatera sekaligus yang melintas di Provinsi Riau. 3 ruas jalan tol yang akan disatukan oleh jalan tol Lingkar Pekanbaru adalah tol Pekanbaru Rengat, kemudian jalan tol Pekanbaru Dumai, dan jalan tol Pekanbaru Bangkinang. Dengan dipercepatnya pembangunan jalan tol Lingkar Pekanbaru, bertujuan agar Provinsi Riau dapat terkoneksi satu sama lain. Diketahui bahwasannya jalan tol Lingkar Pekanbaru akan membentang dari Junction Pekanbaru hingga Bypass Pekanbaru. Menurut informasi, panjang jalan tol Lingkar Pekanbaru diproyeksikan akan memiliki panjang lebih kurang 30 km. Ya, dari panjang tersebut di mana 13,5 km diantaranya masuk sebagai wilayah administrasi kota Pekanbaru, sementara sisanya akan masuk ke wilayah Kabupaten Kampar. Sebelumnya Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan bahwasanya pembangunan jalan tol Rengat Pekanbaru akan dimulai dari seksi Lingkar Pekanbaru agar ruas-ruas jalan tol yang sudah ada di Provinsi Riau dapat terhubung satu sama lain. Juga disebutkan bahwasanya tahapan konstruksi pembangunan jalan tol Trans Sumatera untuk seksi Lingkar Pekanbaru ditargetkan dapat dimulai pada tahun 2023 dan selesai paling lambat Oktober tahun 2024 mendatang. Sementara itu kabarnya PT Utama Karya juga telah mempersiapkan diri untuk memulai pembangunan jalan tol Lingkar Pekanbaru. Ruas jalan tol Lingkar Pekanbaru ini diketahui memiliki nilai investasi mencapai 7,9 triliun rupiah. Sejauh ini progres konstruksi baru mencapai 1,06% dan masih belum ada progres pembebasan lahan. Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto mengatakan bahwasanya pembangunan jalan tol di Riau yang sangat masif akan sangat berdampak besar bagi Provinsi Riau secara umum. Penuntasan ruas jalan tol di Provinsi Riau juga akan menjadi modal besar bagi Provinsi Riau untuk lebih berkembang dan lebih maju.